Pokoknya semua love you. Aku juga mau dong. Kan kita kompar. Kasih ya kaosnya. Mantap men. Ipan. Guys, gue masih di Afrika dan ini indah banget, banyak cerita dari Afrika. Makanya kalau gak mau ketinggalan, subscribe di Hakim channelnya, oke? Okay? Apalagi kan ada kaos yang makin banyak kita bagikan, oke? Okay? Subscribe sekarang. Semangat banget dia. Jangan lupa masuk dulu deh, masuk dulu. Bukan. Nah, Rika masuk aja dulu. Masuk, masuk. Jangan. Oh, dia nangis. Guys, dia nangis dipisah. Beneran ya? Iya, nangis, Pak. Kok dia nangis? dia nangis. Ngerengek. Sebentar, Nak. Tutup, Mas, tutup. Peri. Oh, dia mau kesini, biarin dulu deh. Mau dia. Dia maunya di sini. Dia dengar gak tadi suaranya? Assalamualaikum guys, masih di depan pendopo, suasana baru selesai hujan. Ini di episode sebelumnya udah nonton belum? Ternyata Berry itu suka banget sama sapi. Ya iyalah, di sana juga kan dia gabungnya dan gaulnya sama sapi-sapi. Ini dia nangis-nangisan terus. Jadi dia tuh emang luar biasa ekspresif banget ya. Di kandang sendiri nangis. Harus dikasih lampu. Nah sekarang dia lagi murang-maring gara-gara sebelumnya kan kita lihat dia bareng Janoko berinteraksi, dia suka. Nah sekarang dia bete. Sekarang saatnya kita akan lihat ya kalau reaksi dia dengan sapi kecil yaitu Mimi dan Meli gimana ya. Kalau sama Janoko sih dia kayak ketemu teman-teman lamanya dia di kandang sebelumnya. Kalau untuk si Bella sih emang Bella gak pernah ketemu dengan sapi, kayaknya dia biasanya kebo dan kebo. Biasanya kumpulnya kebunnya sama kebo. Nangis terus ya. Ya, ya depan yuk. Ya, sana ke depan sana. Oh ngadu. Ini yang ngadu. Ngadu dia. Ya udah. Ya. Yo. Kamu ketemu sama itu ya. Sama sapi kecil ya. Jangan situ nak. Yo sini. Yuk guys, sana. Nih, produser gue lagi pindahin mobil tuh. Mang, terus ya Mang. Nah, terus. Saatnya kita pertemukan Bella Berry dengan Meli Mimi. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Yep. Maaf, Pak. Mau Meli dulu deh, Mimi nanti. Ya. Meli dulu ya. Mari. Mel, sini Mel. Masya. Ah. Go. Si Rumpi nanti dulu, si Glow-nya aja dulu. Go. Kita lihat ya. Yuk Meli. Meli sini Meli. Meli jangan ke situ. Dok. Awas. Sini Mel, sana. Tidak, kenapa Lihat deh guys. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sini nak. Ini ada sapi. Lari-lari tuh. Ibu banget. Si Meli kenapa kepalanya? Takut si Meli. Kalah cantik. Kalah cantik lu. Dia lapor ke si Rumpi. Meli lapor ke si Mimi Rumpi. Kayaknya ngomong itu ada bule, itu ada bule kali gitu. Aku jijik sama Meli. Meli, lu minder lu, Mel. Meli. Meli. Jangan gitu, Mel. Hati-hati. Hati-hati nendang. Mundur. Mundur. Mel, mundur aja, Mel. Terus. Sini, Mel. Meli. Sini. Go. Tuh, pasti dikejar lagi, tuh. Aku jijik sama Mas. Gak apa-apa, itu teman kamu. Tapi dia memang ini banget, hobi main ya? Iya, seneng banget main. Tuh, akhirnya dia udah tahu. Tuh. Iya. Heboh. Barry, dia ngajak main, kamu. Pakai mic. Jangan sampai terlalu kegirangan gitu, takut dianya. Coba ya, ini Mimi belum keluar loh, si Rumpi belum ya. Ayo. Sapi kok kayak kucing sih? Siapa itu, Mel? Tapi Barry dia emang berkarakter banget ya, kalau Bella mah ngikut aja ya. Dan dia kalau Bella kemana-mana, Barry yang ikut. Iya. Ini lucu banget. Kenapa, nak? Ya, kenapa, Seng? Hah? Kenapa? Ayo, gak apa-apa. Dia belum tahu kok kamu tuh hobinya gitu. Ya, bete ya. Orang mau main kok dianya lari-lari terus ya. Hah? Sana, main sana. Yaudah, main lagi sana. Iya, sana, main. Main lagi sana. Ayo, main lagi sana. Ya, sana. Tuh, sana. Nah. Ayo sini. Mel, sana, Mel. Ajak Mel. Ajak main lagi, Mel. Ajak main lagi. Sini. Iya. Iya, kayaknya dia mau pulang ya. Tunggu. Kayaknya mah dia mah senangnya masih Janoko deh, Pak. Iya, sama Janoko dia lebih. Tadi sama Janoko kan enggak berisik. Iya. Janoko dimasukin langsung. Coba berisik. Coba kita tambah Mimi Peri. Mimi Peri. Mimi Rumpi. Ya, Mimi yuk, Mimi keluar. Cucu. Sini. Kita lihat reaksinya Mimi. Mimi Rumpi nih. Mi. Sini, Mi. Mimi sini, Mimi. Tuh. Ini lucu banget larinya. Tuh sana. Nah.
Sini nak, sini, sini, sini. Giring sini deh. Sini. Oh, dia makan makanan merak. Gak boleh nak. Sini. Baik. Sini, 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 sini. Ini sini, sini. Kejar, kejar. Ber, kejar itu. Dia mah cuek. Enggak dia. Sana, sana. Go, go. Mana, mana Mimi, mana? Mana Mimi, mana? Tuh, depan tuh. Depan. Ari. Lalu. Tuh, ngobrol mereka nih. Mereka nih. Mereka nih. Tendang. Dia kok sama sapi kecil biasa ya? Biasa aja. Tuh, gak suka dia. Ayo bro. Itu sana main sana. Belak, belak. Belak ke depan deh. Belak ke depan deh. Sana ke depan. Yo. Ayo. Nah. Sana. Ayo. Lumayan kan. Guys, kita lihat nih. Ketika mereka digabungkan semua, mereka justru jadi bikin dua geng, dua blok. Bella Berry, Melly, Mimi. Ini berdua-berdua. Tadi ketika si Melly sendiri, mereka ada usaha untuk pendekatan. Tapi susah, kayak beda gitu. Nah, kalau giliran gini, mereka jadi dua blok ini nih. Mereka berdua, ini berdua, udah bikin ngegeng gitu, geng-gengan. Hey, gak mau nih, gak mau. Beda guys, ini langsung beda geng. Tuh, ini geng si cewek-cewek, rumpi dan cantik. Ini geng kumpul kebo, Bella Berry. Gak nyatu ya? Gak nyatu ya? Iya. Gimana kalau disatuinnya oleh Janoko? Kalau Janoko datang, apakah mereka berebut perhatian Janoko? Iya! Next episode! Ayo subscribe The Hakims-nya ya, oke? Okay? Gue ngisi gini pas gue lagi di Afrika guys, sorry. Samina-mina, oke? Okay? Bye-bye. Subscribe, Assalamualaikum.